nasi bambu. Ye. So kita cari nasi. Nasi. Let's go. Alright guys, so macam biasa right, kita orang kali ni pergi nasi bambu Sungai Perak. Kita berada di nasi bambu. Jadi makanan kat sini memang agak banyak pilihan. Ada macam-macam. Ada siput sedut masak lemak, daging salai masak lemak, macam-macam. Korang boleh pilih mana nak. Alright. Okay ni. Madu tu. Madu. Apa je menu kali ni? Ikan. Ikan. Ikan talapia. Talapia. Lepas tu isi perut asam. Asam. Lepas tu sayur. Sayur. Hati. Baru. Baru masak sambal. Mantap. Dengan yang spesialnya yang kau pegang. Yang kau pegang boleh. Ya. Ini apa ni? Inilah yang kita nak. Nasi bambu. Dia punya bulu boleh balik tak? Dia jangan. Aku nak masuk baik. Rumah. Bawa rumah. Overall korang kena datang awal lah sebab ramai punya kat sini. Ha, makan pun ada beratur. Tempat pun ada. Korang kena pandai-pandai pilih lah masa kosong. Makan-makan. Ha, korang boleh tengok lah menu-menu yang kita orang berjaya sauk. Ha, ini antara yang sedap lah kita orang sauk. Lepas tu ada lah juga kawan-kawan bagi makanan diorang tak dapat habiskan. Kita orang ambil lah memandangkan tak nak membazir kan. Kasih bedal. Waktu ni tengah hari lah dekat pukul 1. Alright. Jadi ni sotong. Am. Apa lagi am? Makan ah. Ha, untuk kali ni aku minum air teh ais 1 jug. Kau-kau punya banyak. Harga dia pun murah guys. Memang puaslah boleh minum ramai-ramai. Kalau korang nak sedap, memang air ni yang terbaik sekali kalau korang nak order. Memang lega. Dia minta pakai ni je. Mama. Enggak ke? Ha? Kenapa orang makan? Ulang apa? So pada aku makanan kat sini memang nice lah. Boleh dikatakan 9/10 jugalah. Sebab dia punya masakan tu dia ada timer lah. Dia letak bila dia masak. Jadi kita boleh rasa lah kesegaran makanan yang baru dimasak tu kan. Korang kena pandai pilih lauk lah. Overall memang nice. Dan rasa macam boleh repeat lagi kat sini. Mana yang tak pergi lagi boleh try. Ha, tapi setelah aku makan-makan, aku sure kan korang janganlah makan sotong. Sebab dia rasa liat sikit. Tapi kalau ikutkan aku memang tak sempat lah nak ronda semua bahagian. Sebab dah lambat kan. Jadi korang tak awal baru boleh survey lauk kan. Ha, tengok dia daripada luar sebelum masuk dalam queue. Sebab kalau dah masuk queue tu susah nak patah balik. Memang kena terus sampai pembayaran lah. Cameron. So kalau korang nak try, bolehlah makan kat sini. Apa-apa hal, jangan lupa like. Lepas tu komen kat bawah. Ha, boleh bagi tahu kat mana tempat yang aku boleh review lagi. Mantap.